Tafsir Az-Zahar itu tafsir yang ditulis oleh Hamka semasa beliau ditahan oleh Soekarno. Dan Hamka juga dituduh percobaan membunuh Soekarno. Memang tak masuk akal, tapi demikianlah politik ini, fitnah ini. Seorang alim macam Hamka pun difitnah, percobaan membunuh. Dan masa itu ada golongan komunis yang cuba menyerang beliau dalam akhbar pikiran rakyat umpamanya, yang meminta beliau dihukum dan dia ditahan. Dia terlalu kaya penguasaan bahasa, pepatah, peribahasa dan pahaman tentang budaya Melayu dia terlalu kuat. Jadi untuk terjemah istilah-istilah dan pepatah saya fikir terlalu suka. Ini banyak membantu saya. Dan ibu saya, arwah ibu saya itu memang peminat Hamka luar biasa. Hamka ini bukan saja seorang alim, ya. Dia penguasaan bahasa Melayu ini sangat kuat. Satu. Dia juga sastrawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, bahagia dunia akhirat. Gimana guys kabarnya? Semoga sehat selalu ya guys ya. Dan kali ini teman-teman kita akan react lagi ya, requestan daripada teman-teman sekalian, yaitu Buya Hamka Falsafah Hidup daripada Datuk Sri Anwar Ibrahim. Ini langsung daripada Malaysia ya guys ya. Datuk Sri Anwar Ibrahim memiliki kesan mendalam terhadap Profesor Dr. Abdul Malik Karim Amrullah. Kali ini beliau memberi kupasan buku Buya Hamka ya, Falsafah Hidup ya. Antara intipati kupasan buku tersebut, Hamka menyatakan janganlah kemajuan ilmu yang dicapai memundurkan pikiran kita. Menurutnya Buya Hamka merupakan seorang yang alim, sejarawan, sastrawan, pemikir, filosof dan juga pejuang yang punya pemikiran yang kritis, kreatif dan juga tidak tertandingi oleh ulama lainnya. Nah, daripada panjang-panjang kita membahasnya, langsung saja guys kita dengarkan daripada Datuk Sri Anwar Ibrahim ini. Jom kita tengok videonya. Let's go. Buya Hamka dari kacamata Anwar Ibrahim. Masya Allah. Juga setuju supaya kita ulas satu buku karya Hamka. Siapa dia Hamka? Buya Hamka ini kenama gelaran timang-timangan sebagai seorang alim, sarjana, sastrawan. Dia Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Dia itu dari Padang, lahir di Padang dan meninggal pulang ke Rahmatullah pada tahun 1981. Tentunya saya kenal dia kerana masa itu kita dalam ABIM pernah undang dia dan pernah juga saya dalam rombongan bersama dia ke Tehran dan Kuh dalam setelah berlaku revolusi Islam Iran. Dalam kunjungan saya kedua itu bersama Hamka. Peribadinya, ilmunya itu luar biasa. Sekolahnya sampai tingkat atas, tapi tidak ke universiti. Tetapi pemikirannya mengalahkan ramai profesor. Dan dia diberikan gelaran honorer causa oleh Universiti Al-Azhar kerana menimbangkan penguasaan bahasa Melayu yang baik, bahasa Arabnya baik. Saya semasa saya mula di penjara di bawah ISA ya, Akil Keselamatan Negeri Komuniti, Presiden ABIM ketika itu Razali Nawawi, Syekh Razali Nawawi menulis kepada saya, minta saya gunakan waktu menterjemah tafsir Azhar. Tafsir Azhar itu tafsir yang ditulis oleh Hamka semasa beliau ditahan oleh Soekarno. Dan Hamka juga dituduh percobaan membunuh Soekarno. Memang tak masuk akal, tapi demikianlah politik ini, fitnah ini. Seorang alim macam Hamka pun difitnah, percobaan membunuh. Dan masa itu ada golongan komunis yang cuba menyerang beliau dalam akhbar pikiran rakyat umpamanya, yang meminta beliau dihukum dan dia ditahan. Dan masa itu ditulis tafsir Azhar. Baik, mengapa saya tak dapat? Saya mula tak boleh, sebab dia terlalu kaya penguasaan bahasa, pepatah, peribahasa dan pahaman tentang budaya Melayu dia terlalu kuat. Jadi untuk terjemah istilah-istilah dan pepatah saya fikir terlalu suka ya. Umpamanya ini dalam buku dia Falsafah Hidup. Falsafah Hidup dia tengok ya. Pepatah Melayu
mengikat binatang dengan tali, mengikat manusia dengan akal. Nah, itu dia sebut kerana dalam falsafah hidup dia ada dua, tasawuf modern, falsafah hidup. Ini banyak membantu saya dan ibu saya. Arwah ibu saya itu memang peminat Hamka luar biasa. Hamka ini bukan saja seorang alim, ya. Dia penguasaan bahasa Melayu ini sangat kuat. Satu. Dia juga sastrawan. Dia menulis umpamanya tenggelamnya kapal Van der Beek, merantau ke Delhi. Apa lagi, ya? Itulah yang saya ingat. Ada lagi buku-buku novel yang ditulis. Tetapi yang besarnya Tafsir Al-Azhar, kemudian tasawuf modern dan juga falsafah hidup. Saya cuma nak tarik saudara, terutama anak muda, saya nak galakkan saudara baca buku tasawuf modern ini. Nak lihat bagaimana dia berikan minat dan kesedaran kepada kita untuk meminati ilmu. Adapun ilmu, dia bagi kategori ilmu, ya. Falsafah ni ilmu perlu kita kuasai, memajukan ilmu yang berhubung dengan kemaslahat kemanusiaan dan mempertinggi darjatnya. Baik. Jangan ilmu maju, kemanusiaan mundur. Ini yang menarik saya kepada Hamka. Dia tak pernah tinggal bahawa baik akidah, akhlak, ilmu dan mesti jaga kemanusiaan dan budi pekerti. Adapun ilmu yang merusak, yang diukur dengan nafsu, ilmu yang tiada berperasaan, yang merugikan, yang menimbulkan saling membunuh dan saling membenci, tidaklah dikehendaki oleh Islam dan tidak pula dikehendaki oleh akal budi yang waras. Ilmu bukanlah agak-agak, kira-kira dan turut-turutan. Ilmu yang demikian tidak ada harganya di dalam Islam, ya. Dia walaupun seorang alim yang menekankan kepentingan ilmu, tidak pernah dia remehkan kepentingan berfikir, membaca, mempersoalkan, ya. Dia ambil hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang jangan sama nak kita rawi, ya. Dia dengar macam rawi yang ni, tapi amalannya tidak, fahamannya tidak. Apa dia, apa hadisnya? Kunu lil ilmi ru'atan wa la takunu lahu ru'atan. Hendaklah kamu menjadi pemahamkan ilmu, jangan hanya jadi perawi ilmu. Saya bagi contohlah. Contoh dalam tabligh, dalam maknanya penyampaian dakwah atau pengajaran, baca, tapi bila ditanya pahamannya, amalannya tidak difahami. Kita ambil umpamanya di halaman lain, bila Hamka mengupas Al-Hujurat 11-12 tentang bagaimana dilarang suatu kaum mencela kaum yang lain, ya. Lelaki terhadap perempuan, perempuan terhadap lelaki, kaum dengan kaum yang lain. Dia jelaskan. Dan boleh jadi apa yang dikatakan kelompok pertama banyak juga yang benar, tetapi ingatlah bahawa kelompok yang pertama ini ada pula salahnya. Yang tahu akan kesalahan itu ialah kelompok yang dicela dan dihasungkannya tadi pula. Jangan kamu memfitnah diri kamu. Jangan memilih gelagat-gelagat yang buruk, gelag yang buruk. Prasangka dan kehadiran juru khabar bermuka dua. Maknanya orang yang penyampai, perawi yang bermuka dua. Ini dalam politik ramai begitu. Jangan membicarakan aib dan cela saudaramu di belakangnya. Banyaklah ini kena baca oleh orang ramai dan juga orang politik. Kemudian ada yang hal-hal seperti menghormati ibu bapa dan baca dengan perasaan, dengan sedih lah, kerana dia mengupas dengan bahasanya yang indah dan pahaman agama yang mendalam, dan di samping itu pahaman tentang sejarah yang lebih terbuka. Umpamanya saya pergi baca, ya. Dia memicah kita baca walaupun orang itu pernah memenjarakan dia. Kata dia apa? Tulisan Soekarno
tidak sama dengan tulisan Muhammad Hatta, wakil presiden pada zaman itu. Sultan Takdir, mana Sultan Takdir Ali Shahbana, pemikir, sastrawan, tapi tidak semestinya sealiran dengan paman Islam pada peringkat awalnya. Tapi tidak serupa dengan Manu Matu Mona. Tetapi mereka meningkatkan masyhuran sebab sederhana. Diambil kekuatan tokoh-tokoh ini terhadap kesederhanaan mereka. Allah. Tidak melebihi dari hikmah yang ada pada dirinya. Dalam pada itu muncul pula penulis-penulis lain yang hanya meniru, mencontoh dan menurut saja kepada orang-orang. Sebab itu mereka menjadi ekor saja atau mencuba melebihi dari kekuatannya, sebab itu dimuntahkan orang. Pengajarannya sangat baik. Jadi saya itu dulu tentang buku Falsafah Hidup ini. Nan Jawa ya, Sumatera Barat. Saya pergi ke, oleh kerana ingat dia dan kenal dia dan jasa dia juga kepada peringkat Habib, peringkat awal, saya ziarah pondok dia, sekolah dia yang dia asaskan, dan perkampungan dia. Dan dia, saya ingat sampai sekarang penduduk-penduduk di sana, walaupun dia meninggal dunia pada tahun 1941, masih menunjukkan kasih dan kuat membaca. Oke, di sini ada kata-kata guys, di waktu segala hubungan di bumi ditutup orang, hubungan ke langit lapang terlubang. Masya Allah, Allahu Akbar. Oke guys, sudah selesai videonya dan itulah tadi ya Datuk Sri Anwar Ibrahim yang memang Masya Allah pernah berjumpa dengan beliau, bersama beliau, dan Masya Allah memang erat hubungannya antara Buya Hamka dengan Datuk Sri Anwar Ibrahim ini dan juga rakyat Malaysia, seperti itu guys ya. Masya Allah, Allahu Akbar. Coba kita tengok komentar. Oh, belum ada komentar kat sini guys, sebab ini penonton video dia hanya 200 saja. Memang aspek daripada akidah, akhlak, ilmu, kemanusiaan daripada Buya Hamka itu memang Masya Allah, Allahu Akbar. Tidak ada di zaman sekarang mungkin yang menandingi beliau ya. Karena Allahu Akbar, semua beliau bisa lakukan seperti itu. Menjadi seorang yang alim, sastrawan, sejarawan, pemikir, filosof ya. Dan juga istilahnya pejuang, daripada istilahnya pejuang yang mempunyai pemikiran yang kritis, terus kreatif, dan ya itu yang tidak ditandingi oleh ulama-ulama zaman sekarang, seperti itu guys ya. Semoga Buya Hamka ya senantiasa dicucuri rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan marilah kita kirimkan Al-Fatihah kepada beliau ya. Ala hadhihi niyyah bi kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Allahumma fi'lahu wa rahmuhu wa afihi wa fa'anhu wa akil muzulahu wa sima adkhalahu wa aksilhu bilma'i wa salji wal barat wa naqihi minal khataya kama inaka thawbul abyadu minal danas birahmatika ya arhamar rahimin. Allahu Akbar, dan jasanya tetap dikenang sampai sekarang, buku-bukunya tetap dibaca, maka pahala akan mengalir. Jadi usahakan kita, hidup kita bermanfaat untuk orang lain ya, dan meninggalkan istilahnya amal jariyah, sehingga ketika kita mati kita tetap istilahnya mendapatkan pahala itu sendiri guys. Oke, itu saja video kali ini. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mari kita hormati, sayangi para ulama, para habaib, kiai dan para ustaz. Dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuatkan juga cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar supaya kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaum kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ice in my veins, I've been driving this train. Yeah.
is in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.